Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna yang ke-91 adalah Ador, artinya maha memberi derita. Allah maha memberi derita bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Siapapun tidak bisa mencegah penderitaan dan bahaya dari Allah. Asmaul Husna yang ke-92 adalah An-Nafi, artinya maha memberi manfaat. Allah maha memberi manfaat bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Siapapun yang Allah beri manfaat, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalanginya. Asmaul Husna yang ke-93 adalah An-Nur, artinya maha bercahaya. Dia terang dengan sendirinya dan menerangi makhluknya. Allah yang menampakkan sesuatu yang Dia kehendaki. Asmaul Husna yang ke-94 adalah Al-Hadi, artinya maha memberi petunjuk. Allah memberi petunjuk ke dalam hati orang-orang yang beriman, sehingga mereka yang Dia kehendaki mengetahui dan mengikuti kebenaran. Asmaul Husna yang ke-95 adalah Al-Badi, artinya maha pencipta. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai dan menandinginya, baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Asmaul Husna yang kita pelajari sekarang adalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.